Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari Rabu tanggal 21 September 2022. Alhamdulillah. Oke. Di September, Oktober, November, Desember, akhir-akhir tahun ini kita akan membongkar stok-stok lama, golok-golok sembelih yang premium, yang nyultan-nyultan kita keluarkan. Tapi tidak semuanya, karena kalau semuanya pemirsa pasti bingung, konsumen nanti bingung karena bagus semua dan durasinya pasti terlalu panjang nanti videonya. Jadi kita sesuaikan dulu. Ini yang pertama kita tampilkan yang varian golok sembelih premium, handle-nya tanduk, serangganya brul jati. Nanti ada itu brul amboina yang sekarang sudah mulai langka. Brul amboina, ada juga ebony. Nah, beberapa nanti pokoknya stok-stok lama ini kita keluarkan. Ini berdasarkan kita rapat musyawarah dengan tim. Untuk stok-stok lama kita keluarkan di penghujung tahun ini dengan harga yang tentunya turun lagi. Dari harga normal kita turunin, promoan turunin lagi. Nah, sekarang kita turunin kembali. Insya Allah
apa namanya, kalau bahasa gadgetnya itu worth it lah. Nah, bahasanya itu sesuai, sebanding itu. Harga, ada harga, ada rupa. Nah, seperti itu. Dan mudah-mudahan saya doakan seluruh sahabat-sahabat GSN senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan gampang semuanya, serta bertemu dengan orang-orang yang baik-baik. Amin, Allahumma amin. Baik, ada 5 piece kita tampilkan di sini. 5 piece langsung saja. Nih, premiuman yang kita keluarkan. Handle-nya dari tanduk kerbau hitam, hitamnya hitam padat, hitam pekat, hitam pilihan. Serangkanya brul jati. Di ujung handle di pin mozaik, di ujung serangka di pin mozaik. Sopal simit meetingnya ini dari tanduk kerbau hitam. Nah, finishingnya luar di glowing, rapi banget. Buat koleksian dipajang cakep, dipakai juga ajib, berwibawa, dan tentunya akan menambah kepercayaan diri. Kalau kita sudah percaya diri dengan penampilan kita, insya Allah apa yang kita angan-angankan, kita pikirkan, kita fokuskan, dan kita akan laksanakan ketika di Idul Kurban, itu semuanya berjalan dengan lancar karena kita percaya diri. Kalau kita sudah tidak percaya diri dalam keadaan ramai, kita nervous, sudah sapi pun ikut gak karu-karuan. Seperti itu. Ini ya, premium modelnya di sudut ya. Ini golok sembelih ini modelnya Zambia. Handlenya jengkolan di sudut. Jadi ini ada sudut-sudutnya untuk bagian serangkanya. Ini rapi rapat ya. Kita cabut set gini, tetap mencabutnya dengan cara memegang serangkanya seperti ini, tidak digenggam, lalu ditarik dan ditekan punggung bilahnya. Seperti itu. Bilahnya seperti ini. Cakep banget. Serat bajanya nampak indah. Materialnya baja Sleipner A88. Sudah kategori baja langka ini. Baja premium. Baja kelas atas. Dari segi penancapan di handle, perhatikan di sini. Nampak, terlihat sekali kalau tanduknya memang benar-benar tanduk super yang padat. Selanjutnya dikasih ricasso di bagian sini persis, jadi bisa dilogokan bulat tengah-tengah gini. Ricasso ini tidak hanya menambah, menawan sebuah golok ataupun pisau, tapi juga ketika dimasukkan di serangka ini menjadikan bilah itu tidak kocak, rapet gitu. Seperti ini. Prosesnya stock removal, tempa mesin. Finishingnya satin polis serat baja. Untuk panjang bilahnya kategori 31. Lebih tepatnya 30,8 ya. Kurang 2 mili biasalah terkikis BG, terkikis gerinda dan BG. Di pangkal terlebarnya 3,4 dan ketebalannya 4 mili. 4,5 model Zambia. Nah, ini untuk jenis yang ini, 5 piece ini cocok untuk para pemula, cocok untuk kolektor, dan untuk yang kebiasaannya sembelih gaya dorong caus ini, apalagi dibantu tangan kiri. Tapi ingat, posisinya di sebelah sini, di pangkal, jangan di ujung. Cenderungnya, logikanya di ujung itu kan terus gitu ya, enak ya, memberi tekanan lebih kuat. Tapi resikonya sangat tinggi gitu. Lebih baik di pangkal, dan tangan pun jarinya merapat. Terus seperti itu. Jadi ada banyak faktor penentu penyebab, dan keberhasilan juga disebabkan banyak faktor. Ketika sapi dituntun, sapi, lembu, kerbau dituntun, itu kita sudah sebagai eksekutor harus bisa memprediksi ukuran leher sekian itu pakai golok yang mana, pakai pisau yang apa gitu. Harus tahu kita. Harus menjiwai. Makanya jangan cuma punya satu. Biasa yang biasa dipakai di kebun buat nebas, ini sudah saya asah. Wah, ini perlu penelitian lebih dalam, lebih lanjut. Ketajamannya bagaimana? Halus kok. Saya lihat, waduh, di kertas
cuma di kertas gitu. Dan ternyata masih kurang. Jangan pakai tangan, jangan pakai rambut. Itu menipu, tertipu kita. Pakai tangan, nggak tahu microchipping. Pakai rambut, kalau tajamnya tajam greges di kertas pun, di kertas masih kasar pun dia berhenti kok. Seperti itu. Jadi harus difahami semuanya. Kalau sudah tajamnya seperti ini, dislis tisunya halus, insya Allah. Walaupun standar SKKNI menyatakan bahwasanya ketajaman untuk sembelihan itu di slis kertas sudah cukup. Iya, betul, di slis kertas cukup. Nah, ini yang dapat ya, karena efek dari Ricasso tadi, mengunci tanpa harus memberi ganjal, spon atau dan lainnya itu. Tapi kalau kita ketika kita bisa menajamkan ini sampai halus ketajamannya, coba rasakan di sembelihan, pasti enak terus gitu. Dilihat dari potongan sembelihannya sudah kelihatan kok. Dia tadi gerakannya seperti apa, berapa kali gesekan kelihatan. Tapi kalau cuman set dua kali gesekan, hasil potongannya itu lurus, halus. Dan prosesnya pun cepat. Ini yang kedua. Selanjutnya yang kedua seperti ini. Model Betawian, kalau dibilang ini golok model Betawi. Handle-nya jengkolan di sudut belimbing, rapi halus. Handle-nya dari tanduk kerbau hitam, hitam padat, hitam pekat, hitam pilihan tanpa tambalan dan tanpa sambungan. Sopal simit meeting tutup bawah dari tanduk. Serangkanya dari brul jati. Jadi ini ada 5 sekawan ini kita keluarkan yang motifnya sama, modelnya berbeda. Model-modelnya berbeda. Seperti ini ya, rapi rapat. Tidak ada kocak, tidak ada goyang. Nyambutnya seperti ini. Nah, bilahnya seperti ini bentuknya. Yang ini tanpa Ricasso, tapi rapat. Tanpa Ricasso Betawian. Jadi polos dia, set gini, punggung juga tebal, polos, cocok. Ini segala model, segala tipe sembelihan bisa model seperti ini. Mau dorong murni, dorong pro, tarik murni. Tarik murni malah enak ini. Dan agak longgar ya di genggaman, di sini masih ada space. Tarik murni double tangan, tarik, dorong tarik. Nah, enak kan? Dorong murni pakai tangan digenggam. Ataupun sembelihan RPH. Nah, seperti itu. Materialnya baja HSS Jerman. Nah, ini kayaknya ini sudah mulai jarang stok yang ini. HSS Jerman. Perhatikan di penancapan bilah. Tuh. Dia menunjukkan kalau tanduknya ini benar-benar keras, padat, tidak keropos di tengah. Panjang bilahnya 29,5, terlebar di ujung itu terlebarnya 3,8, ketebalannya 4 mili. Tapi tidak pras itu ya, agak-agak bulat di sininya. Jadi lebih memungkinkan ketika kita pakai kayak dorong dengan tangan di punggung bilah itu enak, tidak sakit. HSS Jerman guys, pedih tajamnya. Dia sudah tajamnya gini, sudah sepuh dari sononya, keras dari lahir kalau orang kata. Ini cocok nih. Nah, inilah yang saya sering sampaikan, nanti di akhir-akhir pasti kita akan dobrak, kita keluarkan stok lama, produk lama, sudah kita jual, istilah kata asal laku, istilah kata pokoknya laku keluar. Seperti itu. Oke, ini yang ketiga, ini gede. Nah, ini official. Kita nggak barengkan dengan yang lain karena ini dia memiliki serangka dari brul jati, official GSN merah putih, model Betawian, handle-nya jengkolan bulat di sudut belimbing. Sopal simit meeting dari tanduk kerbau hitam dipin. Nah, ini pakai dural, pakai merah putih. Peksinya dalam, dipin juga di sini kuningan tembus. Oh, sudah kuat banget ini. Gagah, dan ini gede ya. Ini ukurannya gede lega.
rapi, secara penggarapan luar dalamnya rapi. Harus punya ini guys, official. Ada yang brul jati, ada yang ebony, ada yang amboina, macam-macam sih. Kalisono keling juga ada. Nih, rapi rapat. Tariknya gini, jangan digenggam ya. Megangnya begini, tarik set, punggung bilah ditekan. Oh, model candung. Nah, ini Betawian, ujung candung ini ya, candung. Punggung bilahnya lega, tebal. Mantep banget. Dan materialnya baja bohler K110. Sudah baja premium ini. Lebih tahan karat tentunya. Pakai Ricasso di sini. Panjang bilahnya 31,6. Terlebar di ujung hampir 4 cm, kurang 1 mili. Ya, aslinya 4 cm-an. Kita beli bajanya dulu 4 cm, terus tebalnya 5 mili. Panjang 40 itu. Epoksinya itu. Karena ini bukan proses tempa manual. Kalau tempa manual, baja sekotak bisa memanjang karena ditempa kiri kanan terus bolak-balik sampai memanjang. Kalau model seperti ini dari diproduksi di GSN ini, dia proses stock removal. Beli baja mentah, lunak, dibentuk, diproses terus sampai rapi di BG. Setelah sudah terbentuk seperti ini, lalu disepuh. Selanjutnya disepuh oli, terus di BG lagi sampai tajam, sampai dimasukkan. Jadi tidak ada proses tempanya gitu. Ini sepuh oli, finishingnya satin polis serat baja. Cocok untuk dorong, apalagi punggung bilahnya 5 mili. Ya. Dari pangkal hingga ujung. Sensasinya di kertas. Mantap, cross gitu ya. Suaranya keras karena kita pakai mikrofon. Tapi ya kembali ke penilaian konsumen sih. Yang penting kita sudah detailkan produk ini. Yang selanjutnya nomor 4. Panjang, guys. Nah, ini mantep, panjang. Ini modelnya, handle-nya model Bowie. Dari tanduk kerbau hitam padat pilihan, tanpa tambalan, tanpa sambungan, sopal atau tutup luhur, simit-miting, tutup bawah dari tanduk kerbau hitam. Serangkanya brul jati, finishingnya di glossy seperti ini. Di sudut belimbing, nah ini sudut belimbing, rapi ya. Di sudut dari ujung ke ujung, dirapikan seperti ini. Wush, mantep buat pajangan, buat koleksian, buat foto-fotoan. Gagah banget. Dipakai pun berwibawa, mantep. Nah, cara membukanya ini rapi rapat ya, tarik gini, set, punggung bilah ditekan. Materialnya baja Willis, guys. Willis, baja Willis Gen 2. Finishingnya juga sama, satin polis serat baja, pakai Ricasso seperti ini yang lega. Terus ini buat yang dorong-dorong seneng. Yang tahun kemarin saat pertama kali di review harga belum terjangkau. Nah, ini kita keluarkan semuanya ini. Stok banyak buat apa? Yang lama-lama tetap kita keluarkan. Penancapan bilahnya, lihat tuh. Ini tancapannya dalam ya. Menancapnya dalam, dan tanduk yang dipilih juga tanduk keras. Untuk panjang bilahnya, ini materialnya baja Willis Gen 2, panjang bilah 36. Mantep. Ya, kurang 1 atau 2 mili. Masuk kategori 36. Jadi dimaksimalkan ini. 40 cm lebih. Kalau 4. Ya, 40 cm-an mungkin. Sekitar itu. Ini panjang bilah 36. Terlebarnya 3,7. Dan ketebalannya 5 mili. Menipis. Ajib. Ajib banget. Wush. Hmm.
Oke, ini yang nomor 4 ya, buat koleksi Anda. Selanjutnya yang terakhir nomor 5. Nah, hampir sama dengan yang nomor 4, bedanya ujung lancip naik ke atas dan bentuknya serangkanya model bui. Kalau ini yang nomor 4 tadi kan model serangka, serangkanya kayak model Betawian. Ini nomor 5, handle-nya dari tanduk kerbau hitam, hitam padat, hitam pekat, hitam pilihan tanpa tambalan, tanpa sambungan. Sopal simit meeting dari tanduk kerbau hitam, serangkanya dari brul jati, finishing luarnya di glossy, bentuknya ini menggenggam segini, enak, rapi ya. Di sudut belimbing ini, seperti ini di sudut belimbing, dari sini ujung ke ujung, tapi rapat. Dan bilahnya pamor, pamor atau salungkar atau sulangkar atau opolah, terserah. Atau damaskus misalnya gitu kadang. Penancapannya, tanduknya keras. Nih, benar-benar ajib lah ini. Dan pamor yang ini untuk sembelihan, bukan untuk tebas. Yang dulu-dulu kita buat untuk tebas. Panjang bilahnya 37. 37 ya, kurang lah, mungkin kurang 1-2 mili wajar. Terus terlebarnya 3,8, ketebalannya 5 mili. Ajib banget. Kita coba di tisu ya. Set. Woi. Set. Wih, ngeri. Seperti ini. Tanpa rikaso dari pangkal sudah tajam. Mantap, ngeri-ngeri sedap. Oke, ada 5 piece modelnya, modal madul, model handle tanduk serangga brul jati. Mudah-mudahan sahabat-sahabat GSN bisa memiliki. Tanyakan ke Bu Admin. Harga sudah ditulis. Jadi bukan harga yang di handle lagi ya guys. Harganya bukan yang di handle-nya, tapi di layar ketika kita review. Kita detailkan. Sudah, puaskan konsumen. Pengennya harganya berapa? Buang-buang waktu saja. Coba WA silaturahim dengan saya. Tahu nanti, punya banyak teman, banyak sahabat, banyak ilmu dan lain sebagainya. Nah, hidup akan berkah seperti itu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.